One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. On day number one, God made light. He made the day and he made the night. On day number two, God made the sky. It's big and blue and way up high. Whoa, whoa. On day number three, God made the sea. He made the land, every plant and tree. On day number four, God made the stars. He put the sun in the sky, super duper far. Whoa, dolphins and whales and things that go squish. On day number six, God made animals and bugs. Foxes and cubs, all for us to hug. Whoa, whoa. On day number six, God also made man. He said it was good and part of his plan. On day number seven, God stopped to rest. He saw what he made, it was his best. Whoa, hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam tetap sukacita, dan masih semangat di dalam melaksanakan ibadah online sekolah minggu kita loh. Nah, adik-adik, sudah berapa minggu nih kita ibadah online di rumah? Oh, udah lama banget ya Bang ya? Ya, sudah lama banget ya. Sudah sekitar 12 minggu. Tapi, Abang harap kita semua tetap dalam keadaan sukacita dan semangat mengikuti ibadah online kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita, siapkan hati, jiwa, dan Alkitabnya juga loh ya adik-adik. Boleh disiapkan dari sekarang. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa yang dibawakan oleh Kak Astrid. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau senantiasa menyertai kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati supaya firman-Mu boleh terus tumbuh, boleh berakar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bunyi guru ri.
Selamat hari Minggu, Kak Fani. Aduh, senang banget akhirnya ucapan selamat hari Minggu Kak Fani dijawab juga secara langsung setelah berminggu-minggu tidak pernah mendengarkan jawaban dari ucapan selamat hari Minggu ini. Kangen ya, Kak ya? Kangen, kangen Ben. Kenapa gitu, Kak Fani? Karena kan kita mengikuti anjuran pemerintah, Kak. PSBB diam di rumah aja. Tapi minggu ini berhubung kita sudah mulai menjajaki era baru nih. Era new normal. New normal bukan new era ya kan? Iklan. Era new normal. Jadi kita agak ini ya, berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Tapi ya. Tapi tetap jaga jarak ya, tetap Kak. Tetap jaga jarak kok kita, satu meter. Iya. Kita jadi minggu ini firmannya gak cuma sendiri. Biasanya kalian ngedengerin firman cuma sendiri-sendiri, guru sekolah minggunya. Hari ini kalian akan mendengarkan firman dari kami bertiga yang sama-sama juga akan belajar firman Tuhan bareng sama adik-adik di rumah aja. Adik-adik gak usah ke gereja ya, di rumah aja. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca dulu Alkitab kita. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nih, Kak Fani, Kakak Inang, dan Bang Glory sudah menyiapkan Alkitab kami masing-masing. Sudah disiapkan? Kalau gitu, kalau sudah dibuka dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Coba dibuka Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ya, kita baca sama-sama. Adik-adik siap? Oke. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Tapi kita belum berdoa ya Kak Fani ya. Oh iya. Sebelum kita lupa ya Kak kita membahas firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, kita berdoa. Bang Gloria, pimpin doa ya. Boleh. Yuk. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini kami berkumpul kembali Tuhan dengan adik-adik kami di rumah untuk beribadah, untuk bersekutu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Bapa berkati, kiranya Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan isi firman-Mu dan kami bisa semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati agar firman yang kami baca dan kami bahas bisa kami lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kan ayat ini, di pasal ini adik-adik, kita mempelajari bahwa Tuhan Allah itu sudah menyelesaikan langit dan bumi beserta segala isinya ya selama 6 hari. Kalau kita ingat pengajaran minggu lalu, bagaimana Tuhan Allah itu menciptakan seluruh bumi, alam dan isinya beserta kita manusia dengan amat sangat baik, dengan begitu sempurnanya. Nah, di pasal kedua ini adik-adik, kalau kalian baca di ayat yang kedua, ada dikatakan gini, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ketika kakak baca ayat ini ya, Kak Inang sama Bang Lori, ada pertanyaan yang timbul nih di benaknya aku. Pertanyaannya gini, kenapa ya Tuhan Allah itu harus beristirahat? Padahal kita semua tahu kan kalau Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang gak pernah lelah. Gak kayak kita yang kalau kerja 16 jam belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 3 aja rasanya capek dan butuh tidur, butuh istirahat gitu ya. Itu kan kita manusia, tapi kan kalau Tuhan gak merasakan lelah, gak merasakan capek, tapi kenapa ya harus ada waktu istirahat? Harusnya gak usah ada ya kan? Harusnya. Iya, harusnya 6 hari aja, udah balik lagi hari balik pertama. Balik lagi ke hari pertama. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi kan? Bekerja terus ya? Tanpa istirahat ya? Gak ada kartun ya berarti, gak ada nonton kartun hari Minggu. Ya kalau kita lihat di ayat 3 nih Kak Fani, yep. Dikatakan lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang tadi buatnya itu. Jadi Tuhan itu memberikan suatu contoh kepada kita umat ciptaannya bahwa kita harus mengkuduskan hari yang pas kita beristirahat itu. Jadi bukan berarti hari beristirahat itu kita diem aja, tapi kita mengkuduskannya. Dalam arti Tuhan ingin kita beribadah kepadanya. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia apa Kak Fani? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan ya, namanya Tuhan. Bukan cuma memuliakan Tuhan, bukan kan? Cuman ini doang ya Kak, bukan cuma manusia doang ya, tapi semua. Semua ciptaan Tuhan. Iya, betul, untuk betul, memuliakan betul. Tuhan. Sehingga Tuhan menginginkan di bumi ini akan terjadi satu hari di mana semua umat manusia itu beristirahat, mengkuduskannya untuk beribadah. Beribadahnya itu Tuhan inginkan itu bersekutu pada saat gereja mula-mula. Kita kan pernah dengar firman Tuhan tentang gereja mula-mula, itu yang Tuhan inginkan, semua bersekutu, berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Di hari itulah Tuhan inginkan, dan di hari itulah yang disebut Tuhan sebagai hari ketujuh untuk kita beristirahat dan mengkuduskannya. Jadi kita lupakan semua pekerjaan-pekerjaan kita dan kita memfokuskan diri kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan di ayat ini Kak Fani. Ya Bang Gloria, betul ya? Iya, tapi kalau ada orang tua yang hari Minggu kerja Kak, dia dapat shift hari Minggu, misalnya kayak perawat atau pekerjaan lain lah, hari Minggu ada kerja. Atau misalnya anak-anak sekolah Minggu juga banyak yang hari Minggu mau latihan basket Bang, mau latihan karate, mau Pramuka. Ikut ekstrakurikuler, mau lomba ini, mau lomba itu. Ada juga yang macam-macam dan itu hari Minggu. Itu boleh atau enggak usah atau gimana harusnya Kak? Ya Kak Fani yang kerja kan lebih tahu. Menurut Kak Fani gimana dong? Kalau menurutku ya Kak, kan tetap ya di hari ketujuh itu ada 24 jam. Berapa waktu sih kita buat beribadah sama Tuhan? Khususkan waktu jamnya itu sekolah gitu kan. Minggu satu setengah sekolah jam minggu biasanya. Satu setengah jam nggak nyampe kan ya Bang? Ya paling lama satu jam. Dua jam lah itu paling lama sama latihan Natal kalau kita Natal. Semoga kita Natalan tahun ini. Ya maksudnya dua jam itu kalau menurutku Bang kita menyediakan waktu untuk tetap beribadah sama Tuhan. Mau sesibuk apapun, mau ada pekerjaan apapun, shift misalnya ada yang kerja, misalnya shift kerja itu biasa 8 jam ya perawat. Kan 8 jam, 24 jam dikurangi 8 jam, masih ada sisa 16 jam lagi, masih ada sisa 16 jam lagi, 2 jam dipakai untuk ke gereja, pulang pergi 1 jam, 3 jam. Itu kan masih ada. Yang penting adalah menyediakan bukan menyisakan. Jadi bukan
pekerjaannya segini. Ya sisa waktunya aja deh buat ibadah, enggak kayak gitu. Tapi ibadah dulu baru pekerjaan-pekerjaan lainnya disesuaikan dengan jam-jamnya. Itu juga makanya kenapa gereja kita ibadah, kalau ibadah dewasa ya, ibadah umum itu enggak cuma satu kali kan, enggak ada tiga kali, ada empat kali. Ada sampai sore kan? Ada sampai sore, bahkan di beberapa gereja lain kakak tahu ada yang jam 7 malam juga ya, iya. Untuk memfasilitasi mungkin orang-orang yang, orang tua kita yang misalnya bekerjanya seperti itu, shift-shiftan, atau adik-adik sekolah minggu yang paginya harus ini dulu, ada latihan basket. Latihan gak? Basket, tapi kan itu enggak setiap minggu ya. Biasanya ekstrakurikuler hari Minggu, Kak. Oh, hari Minggu. Iya. Oh iya, udah deh. Tapi kan tetap ada waktu-waktunya dan tetap harus menyediakan waktu untuk itu. Sama nih Bang, kayak kalau misalnya sekarang ibadah online. Kalau Abang gimana? Menyediakan waktu kah atau misalkan waktu nih selama harusnya ibadah online? Harusnya berarti ini? Berarti sebenarnya harus menyediakan waktu. Jangan menyisakan waktu. Jadi misalnya kita kerjain dulu kerjaan kita sampai selesai. Oh, masih sempat nih, ayo kita ibadah yuk, masih sempat yang jam 5, oh masih sempat yang jam 7, jangan seperti itu berarti ya Kak ya. Harus sediakan waktu, misalnya pagi hari, oh kita sempat nih pagi-pagi ibadah dulu. Atau kalau memang kira-kira memang gak sempat sama sekali, ya tetap harus. Kayak sekarang nih kita bisa sempetin streaming, tapi jangan sampai nanti kalau corona ini udah selesai jadi pembenaran. Nanti wah dulu boleh ibadah streaming-streaming gak usah ke gereja. Wah nanti males nih ke sekolah minggu. Streaming aja. Streaming aja lah. Sekolah minggu boleh, sebelah ada boleh. Streamingnya gitu ya Bang. Iya gak boleh gitu ya kayak. Enggak dong, kalau ini kan karena memang keadaan ya yang tidak memungkinkan kita bertatap muka. Tapi emang kalian gak rindu sama kami? Ketawanya gak ikhlas ya Bang. Betul kan tapi? Iya Kak Fani kangen. Ya tapi nih Kak Fani, sama Bang Glory, dikatakan di sini Tuhan itu beristirahat pada hari ketujuh. Tapi hari pertama dan sampai hari keenam tetap bekerja. Ya. Tuhan itu juga ingin loh kita hari ke-1 dan hari ke-6. Kalau diibaratkan di hari-hari sekarang berarti Senin sampai Sabtu ya. Karena peribadahan kita sudah ditetapkan di zaman kebangkitan Tuhan Yesus menjadi hari Minggu kan. Nah saat hari apa, Minggu hari pertama sampai hari ke-6 sampai Sabtu gitu ya, Kak? Kita harus melakukan pekerjaan ya kan Kak Fani ya. Menurut Kak Fani gimana itu, pekerjaan apa sih yang harus kita lakukan ya? Pekerjaan yang harus kita lakukan, yang pasti pekerjaan yang baik lah. Pekerjaan, apapun pekerjaan kita yang kita lakukan, kita harus melakukannya yang baik. Adek nih ayatnya tapi aku lupa di mana ya Bang ya? Ini ayatnya Kak. Di mana ya Bang? Udah saya buka dari tadi. Oh luar biasa. Efesus 2 ayat 10. Oke, Efesus 2 ayat 10. Adik-adik ya. Juga buka ya. Buka ya Adek ya. Kami Efesus juga buka, 2. Adik-adik juga buka. Efesus 2 ayat 10 begini bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mungkin di pikiran adik-adik, aduh kita kan masih anak kecil, masih sekolah, bekerja apa? Ya pekerjaannya itu bukan pekerjaan seperti orang dewasa atau sesuai artinya pekerjaan, bukan. Tapi pekerjaannya itu ya aktivitas kita sehari-hari aja. Kita sebagai murid di sekolah, pekerjaannya ya belajar dengan baik, mengerjakan PR, dan semuanya itu dikerjakan dengan baik gitu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini kan kalau di Efesus 2 ayat 10 dibilang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi itu udah disiapin Tuhan Allah sebelumnya ya Kak. Berarti seharusnya Tuhan Allah itu juga pasti memperlengkapi kita. Berarti tidak ada yang bisa, tidak bisa kita lakukan. Jadi jangan ada alasan, aduh saya kan masih kecil Bang. Kalau disuruh nyuci piring sebanyak itu gak sanggup. Oh enggak. Atau disuruh membersihkan rumah, disuruh bersihin. Wah kadang kan ada alasannya, aduh masih kecil katanya. Tidak, apapun yang kita kerjakan ya itulah yang harus kita
kerjakan sebagai pekerjaan kita, pekerjaan yang baik. Ya. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin, semampu kita untuk melakukannya. Kalau misalnya adik-adik di rumah, bisa kan membantu orang tua, membantu mama bapak. Hal-hal kecil dulu, kalau memang belum bisa hal yang besar. Misalnya membersihkan tempat tidur sendiri, ya kan? Kalau sudah bisa menyapu, boleh menyapu. Udah remaja kan? Sudah SMP, sudah bisa. Waktu aku remaja, aku cuci piring. Nah tuh, Kak Fandi waktu remaja cuci piring. Sekarang cuci apa, Kak? Semua dicuci. Cuci gudang kayaknya. Iya, jadi Tuhan inginkan kita melakukan pekerjaan yang baik di dalam hari-hari yang kita lalui. Karena Tuhan juga melakukan itu. Jadi Tuhan itu memberikan contoh kepada kita. Contohnya kayak gimana nih, Kak? Ya tadi Tuhan memberikan contoh, 6 hari Tuhan bekerja, kita bekerja juga. Dan 6 hari itu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Semua baik, karena betul. Apa diciptakan Tuhan dikatakan semuanya, baik, amat sangat baik. Jadi kita juga sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan meminta kepada kita, mengharapkan kita untuk kita mau melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu ya seperti Bang Glory tadi terangkan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan berlawan dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita apa? Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua. Ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tuhan inginkan kita jangan mencuri. Tuhan inginkan kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya kita harus lakukan. Kita beribadah di hari Minggu. Banyak ya Dede ya perintah Tuhan. Tapi yang perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu harus tetap kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu karena dasar perintah dari semua perintah Tuhan, yaitu di 10 perintah Tuhan itu. Iya, apalagi sekarang lagi masa-masa PSBB ini. Jadi Senin sampai Minggu istirahat terus, Kak. Di rumah terus. Kerasanya iya, gitu di rumah ya. Terus. Kerasanya gitu ya. Besok hari apa? Hari Minggu. Gak ada pekerjaan nih selain di rumah. Berarti kita harus cari tuh pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Semua hal, hal kecil, hal besar, semua itu yang bikin orang di sekitar kita senang, orang tua bahagia, ya bersih-bersih sedikit, ya ngapain ya, jangan bikin adik nangis atau jangan berantem, itu juga kayaknya udah pekerjaan udah, baik deh. Udah ini ya, udah cukup ya. Nggak bikin orang tua pusing. Nggak bikin, kayak curhat pribadi nih Bang Glory, nggak bikin orang tua pusing. Ya intinya, membuat semuanya itu baik, amat baik dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang di sekitar kita. Terlebih di masa-masa ini, siapa di sekitar kita, Kak Fani? Ya pasti orang-orang di rumah kita, iya, kan betul. Keluarga kita buat menjadi hubungan antara keluarga itu juga semakin baik. Jangan malah deket jadi berantem, tapi dekat semakin saling erat. Menyayangi, dekat semakin erat ya, saling kan? Erat, saling mengasihi, saling membantu. Nah itu ya Kak Fania mungkin ya untuk hal pekerjaan baik yang dimaksudkan dalam Efesus tadi ya. Oke, menurutku juga Kak sebenarnya melakukan pekerjaan yang baik itu adalah melakukan pekerjaan yang baik seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi melakukan pekerjaan yang baik itu adalah seperti kita melakukannya kepada Tuhan, Kak. Kalau misalnya kita buka coba di Kolose 3 ayat 23. Dari tadi Kak Fani cari ayat. Oh iya, aku cari ayat. Ternyata maafin cari ya. Ayat, ketemu. Bukan, ayat ketemu, Kolose luar 3. Biasa. Ayat? Kolose berapa, 3 ayat 23, Kak. Oh iya, Kolose 3 ayat 23. Dibaca Kak Fani? Oh, aku yang baca. Kolose 3 ayat 23, adik-adik juga sudah buka Alkitab ya. Kita baca sama-sama ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan perbuatan kita yang baik itu, Kak, kita melakukannya kayak kita melakukannya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita misalnya melakukan kayak tadi contohnya membantu menyapu rumah iya. Itu tuh kita melakukannya kayak kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dengan rasa sukacita gitu, Kak. Karena kan kadang kalau ada yang diminta bantuan dong nyapu, ada yang pakai bersungut-sungut dulu. Walaupun sebenarnya ngerjain pekerjaan itu kan dengan baik ya, menyapu itu pekerjaan yang baik, tapi hatinya tuh dengan bersungut-sungut gitu, Kak. Iya. Tapi gini Kak Fani, gimana? Kalau misalnya kita melakukan untuk Tuhan, kayak apa ya? Tuhan kan enggak kelihatan. Gimana kita melakukannya untuk Tuhan? Waduh, coba tanya Bang. Ayo. Seperti apa sih, Bang? Kayaknya gini, Kak. Kalau
melakukan untuk Tuhan itu berarti kita berikan yang terbaik. Jangan ya seadanya aja atau sesempet-sempetnya atau sekenanya aja deh ngerjain sesuatu. Tapi kalau untuk Tuhan kita kerjakan yang terbaik. Jangan untuk cari pujian, jangan untuk cari hadiah, tapi kita tulus ikhlas untuk membuat hati Tuhan itu senang. Kan kalau misalnya di rumah kita kerjain sesuatu sering ya, bisa biar ditambahin uang jajan atau misalnya supaya kita pijitin ya. Orang tua ya supaya dikasih uang. Dulu aku sering ngambilin uban. Yeah. Satunya 100. Ya. Yeah. Sedangkan Tuhan ini kan enggak kelihatan gitu, Kak. Tuhan ini enggak ada di depan mata gitu. Jadi kita enggak cari perhatian, enggak cari pujian, tapi kita mau buat hati Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Berarti yang kita kerjakan harus yang terbaik yang kita bisa. Gitu kan. Oh, jadi kayak gini kali jadi ya, Kak, ya. Jadi ini kayak benar-benar mencontoh Tuhan Yesus. Iya, betul. Kak, jatuhnya. Kan? Iya. Kayak Tuhan Yesus kan kalau misalnya melakukan berbagai pekerjaan gitu, kayak melakukan mukjizat. Rata-rata ya kalau misalnya kita baca sama-sama, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, habis itu dia pasti menyingkir. Iya, betul, Kak. Entah menyingkirnya ke danau, iya. Menyingkirnya ke bukit, mana gitu. Iya. Ke bukit. Dia gak mau diikuti orang gitu kan. Gak kayak sekarang ya, Kak? Gak kayak sekarang. Viral. Podcast. Di videoin. Semuanya di videoin. Kalau sekarang. Itu kan beneran dia pergi menyingkir. Sama bener kayak kata Bang Glory. Jadi kita mencontoh Tuhan Yesus yang gak pamrih ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dia gak mengharapkan imbalan apapun dari orang-orang. Dia gak mengharapkan entah itu pujian atau balas apa misalnya sekeping dua keping emas kan. Enggak mengharapkan itu. Jadi mencontoh Tuhan Yesus banget ya, Kak? Iya, penuh belas kasihan ya, Kak Fani ya. Oh, iya, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu, itulah yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi memang apa yang dilakukan Tuhan Yesus itulah yang harus kita lakukan. Karena itulah percontohan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus tahu Allah menginginkan apa, karena dia Allah. Sehingga kita juga harus melakukan seperti yang Kolose 3 tadi ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, perbuatlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Jadi dari hati kita yang tulus dengan sesungguhnya, dari hati kita yang penuh belas kasihan. Artinya bukan kita selalu mengasihani orang lain, tapi kita melakukannya karena memang kita betul-betul mengasihi orang tua kita. Kita bersapu rumah, kita kerjakan PR kita dengan sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh. Itu juga sudah merupakan satu kasih dari hati kita dalam perbuatan kepada Tuhan. Betul gak, Kak Fani? Betul. Jadi pernah juga loh, Kak Fani, ada cerita. Aku kalau Kak Enang cerita tuh paling seneng loh, Bang. Gudang ilustrasi. Aku tuh paling seneng kalau Kak Enang cerita. Ini ceritanya sebenarnya simpel. Iya, tapi apa-apa, ternyata kan. Tuhan itu juga tidak pernah melupakan orang yang berbuat sesuatu seperti memberikannya kepada Tuhan. Jadi ada seorang pada saat itu terjadilah di daerah Amerika, negara bagian Amerika, suatu pertunjukan atau pertandingan yang besar sehingga banyak orang yang datang ke negara itu. Nah, mereka ada sepasang suami istri yang tidak mendapatkan hotel untuk tempat menginap. Semua penuh, semua di-booking sama orang-orang yang nonton itu. Akhirnya pada saat dia memasuki satu hotel, memang penuh hotelnya, tapi si penjaga hotel ini dia berkata begini, "Memang semua kamar penuh, Bapak, Ibu." Tapi dia merasa belas kasihan karena Bapak Ibu ini sudah tua. Jadi dia mengatakan, "Mau enggak Bapak dan Ibu memakai kamar saya? Memang kami di sini disediakan satu kamar untuk penjaga hotel untuk yang di depan itu." Akhirnya si orang tua ini juga mengatakan, "Iya, enggak apa-apa daripada kami tidak mendapatkan kamar untuk kami beristirahat satu malam ini." Tapi si penjaga ini mengatakan, "Tapi Pak, kamarnya seadanya ya, tidak seperti kamar hotel. Enggak apa-apa ya, Pak?" Si bapak ini mengatakan, "Iya, enggak apa-apa." Akhirnya si suami istri ini, bapak dan ibu ini menginap di kamar si penjaga hotel ini.
penjaga hotel di depan tuh namanya apa tuh ya? Resepsionisnya, iya. Dia jadi tidur di kamar resepsionis ini. Nah, besok paginya setelah selesai, mereka melihat pertunjukan, mereka harus kembali ke negara mereka. Pada saat dia mau pulang, dia mengucapkan terima kasih kepada resepsionis ini. Si resepsionis ini juga mengatakan, ya sama-sama Tuhan memberkati perjalanan kembali ke negara. Dan waktu dia mau dikasih sesuatu imbalan, tips, dia nggak mau. Dia mengatakan, tips mah wajar loh kak. Tapi dia nggak mau. Dia mengatakan, udah Bapak Ibu saya sudah senang bisa membantu, menolong Bapak Ibu untuk beristirahat satu malam ini. Gak terasa 2 bulan kemudian, si bapak dan ibu ini datang kembali ke hotel itu. Dia datang dengan sengaja dan dia mencari resepsionis yang dulu memberikan kamar itu. Ternyata apa adik-adik? Si bapak dan si ibu ini ternyata adalah seorang pemilik hotel terkenal di Amerika Serikat. Hotel yang besar, tapi kakak lupa namanya. Tapi ini cerita. Cerita sungguhan. Oh cerita iya. Ini. Oh cerita. Akhirnya si resepsionis abang ini. Abang tahu ceritanya? Enggak. Si resepsionis ini dipanggil untuk ikut bekerja di hotel jadi yang berbintang. Dan dijadikan manajer. Karena apa? Karena dia mengatakan resepsionis ini melakukan pekerjaannya tidak hanya sekedar mengerjakan pekerjaannya, tapi dia melakukannya pekerjaannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Bahkan dia mau berkorban untuk orang lain sehingga dia layak menurut si bapak pemilik hotel yang besar ini, dia layak untuk menjadi manajer. Dia bisa pasti mengatur hotel yang lebih besar lagi dari hotel yang sedang dia kerjakan. Jadi itu adik-adik ya, itu Kak Fani, itu Bang Glory. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, jadi kita jangan mikir, aku kalau mengerjakan ini dapat imbalan gak ya dari dia? Aku kalau mengerjakan ini dapat pujian gak? Kita jangan berpikir seperti itu. Tapi kita melakukan segala pekerjaan, kita lakukan seperti kepada Tuhan. Tuhan. Jadi setiap hari ya Kak, Senin sampai Minggu, kita melakukan pekerjaan yang baik. Seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan, benar-benar bersungguh-sungguh. Seperti resepsionis tadi nih ya Kak ya. Termasuk ketika kita ibadah juga ya. Iya. Kita harus benar-benar sebisa mungkin terus melakukan perbuatan baik ya. Iya, betul. Luar biasa. Adik-adik siap? Ya, mungkin siap untuk dong. Yang remaja 3 kali Kak kalau kayak gitu. Siapa tahu dia nanti masuk sekolah yang aduh sekolahnya gimana gak sesuai harapan iya, gitu loh Kak. Bener. Mungkin dia nanti belajar jadi males-malesan atau jadi benci sama orang tua. Kan suka ada seperti itu. Betul. Ya mungkin firman hari ini mungkin tepat juga bahwa dimanapun nanti adik-adik remaja 3 sekolah. Di SMA manapun juga. Di SMA manapun tetap belajar juga, dengan baik ya Pak. Belajar itu harus dengan baik, sempurna. Karena itu juga termasuk salah satu pekerjaan baik. Iya. Iya kan? Dan Tuhan juga tidak akan memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Betul. Yang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau di sekolah manapun juga Tuhan tempatkan, itulah yang terbaik bagi kita. Lakukanlah semuanya dengan yang terbaik. Sungguh-sungguh. Seperti melakukannya kepada Tuhan. Luar biasa firman kita hari ini ya kan? Wah, adik-adik sudah mendengarkan firman tadi, obrolan-obrolan. Lama nih kayaknya. Iya, udah sore. Waduh. Tapi gak apa-apa, pasti adik-adik bisa memahami, semoga memahami, pasti memahami. Dan dihayati dan bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, firman hari ini cukup sampai saat ini adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi ya Kak. Iya, mungkin wajahnya berbeda. Mungkin wajahnya ya. Berbeda. Mungkin iya. Kalian rindunya sama Kak Lenti, Kak Astrid, dan Bang Ayagas. Tenang. Siapa tahu minggu depan mereka yang akan bawa firman. Iya, betul. Sampai sekarang, kalian lihat wajah kita dulu aja, kangen-kangenan. Ya sudah, sampai bertemu minggu depan ya. Tapi berdoa dulu. Iya, berdoa dulu. Jangan lupa lagi, Kak. Itu, kita berdoa dipimpin oleh Kak Fani. Kok kita jadi kayak anak sekolah minggu sih, Kak? Ya adik-adik kita bersatu dalam doa ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini hidup dalam hati dan pikiran kita dan menjadi buah-buah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, biar Tuhan firman-Mu ini hidup dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Kau inginkan, dan apa yang kami perbuat biarlah itu kami berbuat seperti kepada-Mu ya Tuhan, biarlah itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan waktu hidup kami, juga adik-adik kami, keluarga kami, saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada di masa-masa COVID ini ya Bapa, biar kuat kuasa darah-Mu yang membungkus kami, sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang dan memenangkan setiap persoalan, pergumulan, perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bang Agus, ibadah online kita hari ini sudah selesai nih. Tapi apa sih poin penting yang bisa kita dapatkan dari pengajaran online hari ini? Baik Kak, poin penting dari pengajaran online kita hari ini ada 3 nih Kak. Yang pertama, menguduskan hari Sabat. Yang kedua, hidup sebagai ciptaan baru. Dan yang ketiga, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Wah, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus melakukan semua itu ya Bang ya? Benar Kak. Nah adik-adik, ibadah online kita sudah selesai, tapi ada aktivitas yang perlu kita kerjakan nih, dikumpulkan minggu depan ya Bang ya? Minggu depan. Minggu depan, apa sih Bang aktivitasnya? Oke, aktivitas kita minggu kali ini adalah teka-teki silang Alkitab. Di mana? Teka-teki silang itu akan dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing ya. Jadi adik-adik harus isi ya. Oke adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.